Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah kita bisa berkumpul di pagi hari ini di tempat yang luar biasa indahnya. Kemudian salawat dan salam kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah memberikan banyak hal kepada kita tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana menjadi akhlak yang lebih baik sebagai manusia dan sebagai khalifah di bumi ini. Yang saya hormati Pak Kaposek, kemudian rekan-rekan dari Polres, kemudian yang saya hormati Pak Babinsa, kebanggaan kita ini, kemudian yang saya hormati para abu-abu, tengku-tengku, tuapet, ada kecil, Pak Kecil, kemudian bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini kita dari Polres Jumat curhatnya ke Idi Tunung, Pak, yang kita sudah keliling ke beberapa kecamatan. Kemudian ini giliran Idi Tunung. Nah, harapan kami pada saat Jumat curhat ini, tunggu silakan. Jumat curhat pada pagi hari ini harapannya adalah kami bisa menampung apa yang menjadi keluhan-keluhan dari bapak-bapak ibu sekalian, apa yang menjadi kendala, dan apa yang bapak-bapak inginkan kami sebagai anggota Polri berupa masukan, kritikan. Walaupun kelakuan kami dibuka di sini, kejelekan kami, saya sebagai Kapolres ini tidak akan marah, silakan aja. Yang berhubungan dengan kelakuan anggota saya maupun saya di Polres Aceh Timur ini, silakan Bapak buka aja, gak ada masalah. Kami tidak akan marah, supaya kami bisa memperbaiki diri kami menjadi lebih baik lagi. Jadi harapannya ini adalah, ini terbuka, Pak. Ini diskusi seperti anak Bapak, abang adik, dan seperti keluarga lah. Jadi tidak ada batasan apa yang mau Pak keluhkan. Hal-hal yang menyangkut hukum maupun hal-hal lain di luar tugas kami sebagai anggota kepolisian, kami siap menjembatani, Pak. Menjembatani kepada pihak-pihak lain. Misalnya ke pemerintah kabupaten, kemudian ke instansi lain. Apabila Bapak ada keluhan atau kesusahan di tempat-tempat lain, kami siap membantu Bapak-Bapak sekalian. Dan apabila kami bisa memberikan solusi pada hari ini, kami berikan. Tapi kalau misalnya hari ini belum ada solusi, kita akan bersambung menyelesaikan di kemudian hari. Itu, Pak, yang kami inginkan dari Bapak-Bapak sekalian. Supaya kami menjadi lebih baik, supaya kami bisa lebih berkeluarga lagi dengan masyarakat. Jadi bukan dekat dengan masyarakat, berkeluarga dengan masyarakat. Karena
apapun tugas kami, kalau tanpa Bapak-Bapak Ibu Zakat sekalian, tanpa dukungan, tanpa masukan, tanpa pengawasan dari Bapak-Bapak sekalian, kami akan bablas. Maksudnya akan tidak ada pengawasan. Jadi kritik dan masukan Bapak itu salah satu pengawasan yang kami harapkan supaya kami menjadi bisa lebih baik di kemudian hari. Nah, kemudian untuk peraturannya, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena ini hari Jumat, saya kalau boleh meminta Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada saat mengajukan pertanyaan itu menyebutkan nama dari mana saja. Jadi mohon maaf Bapak tidak menyebutkan yang terhormat Bapak Kapolres, tidak. Nggak perlu Pak, kalau itu saya harapan seperti itu, biar bersihkan waktu. Jadi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nama saya ini Pak, kemudian saya ingin bertanya atau memberikan masukan tentang ini. Jadi mempersingkat waktu, mungkin dengan adanya singkat waktu tersebut, kita bisa banyak menampung masalah-masalah yang mungkin Bapak punya masalah. Apa saja, masalah rumah tangga, masalah KDRT, masalah hukum di kampung, dan lain-lain. Bagaimana bisa di kampung, kemudian bagaimana bisa di Polres, silakan Bapak tanyakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuci Batan Barat ingin menanyakan bagaimana tindakan atau hal-hal apa yang perlu kami ambil ketika kriminalitas terjadi di desa ataupun bentuk-bentuk narkoba. Jadi usaha-usaha apa yang kami lakukan di desa dan koordinasi dengan kecamatan di polsek itu bagaimana, Pak? Demikian, terima kasih. Baik, Pak. Tindakan yang perlu diambil di desa jika terjadi kriminal. Iya, Pak. Terjadi orang buat jahat lah ya. Bapak tangkap aja. Tapi yang dipukulin. Bapak, kalau misalnya di depan itu ada orang buat jahat dengan mas, bapak di kampung, ada di kampung tuh melihat orang berbuat jahat, mencuri kah, narkoba kah, tangkap. Habis itu Bapak lapor kepada Kapolsek untuk supaya bisa, tapi jangan dipukul Pak ya. Boleh. Jangan dipukul, tapi dipukul nggak boleh. Tidak boleh dipukul. Diamankan saja, ditangkap. Ditangkap, barang buktinya diamankan. Kemudian nanti lapor Pak Kapolsek dan Pak Dandamil supaya bisa ke sana dan kita bawa dan kita proses secara hukum. Boleh, Pak. Dan harapan saya ke depan juga para kecil-kecil untuk bentuk inilah, keamanan kampung lah. Kan orang Aceh itu pemberani-pemberani. Jadi kalau bisa buatlah apa namanya, keamanan kampung lah. Artinya siapapun yang mau berbuat jahat bisa kita tindak sendiri, Pak. Maksudnya artinya kita tangkap sendiri, kemudian kita bawa ke polsek atau ke dan ambil. Supaya apa, Pak? Karena jumlah kami terbatas, jumlah polisi terbatas. Jadi makanya kami, Pak, kalau tanpa Bapak-bapak sekalian, nggak bisa kami, kalau nggak ada kerjasama, nggak bisa kami melaksanakan tugas dengan baik. Karena jumlah kami terbatas. Harapan kami, Pak, tangkap kalau ada kejahatan di kampung. Ada kesulitan lain, Pak? Nggak berani. Tidak dapat, Pak. Tapi barangnya memang hilang. Gimana, Pak? Kalau pencuri, pelakunya nggak dapat, Pak. Hmm? Barang hilang, tapi kita nggak, gimana prosesnya? Oh, kalau pelaku nggak dapat barang hilang, lapor, Pak. Nanti baru kita cari. Lapor ke polisi. Bapak, kalau misalnya ada barang hilang,
lapor ke Pak Kapolsek. Kebetulan di Tunung nggak ada penyidikan ya? Ada. Nanti Pak Kapolsek bawa ke Bapak Kapolres. Jadi insya Allah pokoknya saya akan berpihak kepada masyarakat. Tidak akan mungkin berpihak kepada penjahat. Nah itu aja. Nah itu Pak Mukim ya.